semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini. Sesi pengambilan gambar semalam masih lekat di benak kita. Apalagi Lesti dan Bilar dianggap melakukan prosesi pre-wedding. Tentu hal itu membuat semua fan Leslar pada baper dan menduga serta traveling kemana dan acara apakah sebenarnya yang lagi disiapkan yang akan memberikan surprise kepada kita dan kapan acara tersebut akan digelar, sehingga rasa penasaran ini akan terjawab sudah. Tentu ternyata ada sebuah cara yang akan menjadi surprise tersendiri bagi kita. Ya, seperti yang disampaikan manajer kreatif Indosiar Winnie yang mengungkapkan bahwa tanggal 28 akan ada yang namanya konser romantis. Konser yang akan menghadirkan Lesti dan Bilar di sana. Ya, dalam unggahan feed Instagram, Winnie mengungkap bahwa konser romantis itu akan dilaksanakan besok malam. Tepatnya yakni pada tanggal 28 Desember 2020. Lebih lanjut, Winnie menjelaskan siapa saja yang akan hadir dan jam berapa, yakni jamnya 20.30 waktu Indonesia Barat. Ada Indra Bakti, Rizky Billar, Jirayut, Rendra, dan Mario. Dan tentu yang kita tunggu-tunggu, idola kita sekalian yakni Lesti Kejora akan menjadi salah satu bintang tamu selain deretan artis lainnya yang merupakan teman-teman DA dan para senior seperti Nazar dan yang lain. Tentu saja hal itu akan menjadikan suasana semakin luar biasa, apik dan epik dikemas oleh Indosiar dengan dihadirkannya Fana, yakni presenter yang bikin selalu gerah, yakni Maria Fania. Dalam menutup captionnya, dia mengucapkan selamat jatuh cinta, kata Winnie. Tentu saja konser itu membuat semua kita pada penasaran. Semoga nantinya hal-hal yang belum terungkap akan segera terungkap. Apakah benar Lesti dan Bilar mempersiapkan dalam rangka konser romantis atau HUT Indosiar yang ke-26? Atau memang itu adalah persiapan pranikah mereka yang dicanangkan tahun 2021? Kita tinggal menunggu karena memang tidak ada klarifikasi dan penjelasan secara pasti oleh mereka berdua, baik Lesti dan Bilar, apakah yang mereka sedang rencanakan dan surprise apakah yang disiapkan untuk kita sekalian. Tentu saja kalian semua pada baper dan penasaran tentunya. Ya, bagaimana tidak, kita menginginkan dan selalu mendoakan couple cute kita ini yang sudah melakukan prewed akan benar-benar mensegerakan hubungannya ke arah ke jenjang yang lebih serius, yakni menikah tentunya. Itulah harapan kita semua, mendoakan hal-hal yang terbaik dan yang baik bagi couple cute kita yakni Lesti dan Bilar. Tentu saja kita juga merasa rindu kabar-kabar terupdate terbaru mengenai mereka berdua. Tapi bagi kalian yang ingin dapatkan kabar terbaru terupdate mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari tentunya makin cute, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini dengan cara yang cukup mudah, yakni klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari makin nampak jelas, makin hari makin romantis, dan makin hari makin bikin kita seakan bucin juga. Ya, kita bucin akan keuangan dan kebaperan
karena mereka berdua. Itu saja kabar di siang hari ini. Tentu kita harus selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi dan makan yang teratur dan tidur istirahat yang cukup tentunya, agar imunitas tubuh kita selalu terjaga. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.